sinar sepanjang malam loh. Jadi kamu mau punya istri seperti kayak dulu itu, menyampah. Loh, itu kan cita-cita semua lelaki perkasa loh. Iya, tapi istri seperti kayak punya Sarah itu. Iya. Amit-amit, boh. Kalau saya disuruh kawin sama perempuan sepertinya Sarah itu, boh. Lebih saya gak kawin-kawin, boh. Membujang, boh. Boh, kenapa sih Dorodoso mau kawin sama perempuan seperti itu, boh? Nah, itu dia, Rit. Dia itu gak tidur sebelum membeli. Artinya dia kena tipu, Rit. Iya, ya, boh. Mana sekarang dia kena ulah lagi, boh. Mukanya serem, boh. Muka sama kelakuan sama wo. Sama-sama kayak setan. Ami-ami ini, kita itu harus segera menangkap Revi itu, Romo. Karena saya itu tidak bisa terima, Romo. Dia itu hampir saja mencelakai istri saya dan salah anak kami. Tidak bisa dimaafkan, Romo. Tidak bisa itu. Ya, pasti itu. Rama, kamu ingat waktu kamu diculik itu, kamu ditaruh di mana? Yeah.
hantunya, Mbak. Iya, maksud aku penghuni beneran atau makhluk halus? Aduh, aku jadi takut, Man. Ya, saya mana tahu, Mbak. Dek, kita pergi aja. Sudah terjadi sama Saryo. Kenapa sampai sekarang dia tidak bisa dihubungi? Ya Allah, saya benar-benar mengkhawatirkan dia. Lindungi dia, ya Allah. Lindungi Mas Saryo. Harus sudah menghubungi Mbak Dini. Belum, Mbak. Mas Arya belum menghubungi saya. Saya sendiri saja bingung kenapa Mas Arya itu tidak mengabari saya. Bikin saya khawatir. Mbak, bagaimana kita mencari saja Mas Arya-nya? Tapi kita mencari Mas Arya kemana, Mbak? Mas Aryo iki wong iki apik temenan kok banyak yang jahati dia yo. Iya Mbak, saya ini curiga sama Revi. Dia itu ada niat untuk membunuh Mas Aryo untuk menguasai perusahaan Mbak. Mas Revi punya jahat kok. Ya keturunannya jahat yo, dia itu jahat. Mbak Desi kan jahat Mas. Makano aku tuh gak pernah lho deket sama mereka. Tapi ya Mas, apa yang kita lakukan? Harusnya kita bawa Mas Aryo ke rumah sakit Mbak. Tapi tunggu Mas Aryo sadar dulu ya. Yowes naik ono. Aku taruh kamar mandi dulu ya Mas. Tunggu sebentar sih ya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kok ada seorang jahat ambil ginjal sembarangan? Kok gitu Mas Aryo bisa mati? Siapa? Tidak tahu Romo, tidak ada namanya. Ya sudah, diangkat saja. Assalamualaikum.
kenapa ini ya? Ini Abi, ada orang yang tiba-tiba bilang kalau Mas Aryo sekarang di rumah sakit dan sudah ditangani oleh dokter. Ya Allah, Aryo, kamu kenapa lagi tuh? Tapi siapa itu yang sudah telepon siapa? Tidak tahu, Romo, tiba-tiba saja teleponnya putus, dimatikan. Ya sudah Romo, lebih baik sekarang kita langsung ke rumah sakit melihat keadaannya Aryo. Apa yang terjadi sama anak saya? Maaf, bapak keluarga ini. Oh, iya. Aryo, apa yang terjadi sama Mas Aryo? Bisa kita bicara di ruang saya. Baik. Ayo Romo. Patas perasaan tidak enak. Rupanya ini yang terjadi sama Mas Aryo. Apa? Jadi ginjal Aryo itu dicuri? Iya. Saat sampai di sana dan kami melakukan pemeriksaan, ginjal Aryo yang sebelah kanan tidak ada. Dan di pinggangnya ada jahitan bekas operasi pengangkatan ginjal. Ini pasti Ano yang melakukan. Ini salah kamu, Ratna. Kamu yang sudah membawa Aryo Ano. Dan yang membuat kami khawatir adalah pengambilan ginjal Aryo dilakukan dengan sembrono dan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya. Sehingga itu mengakibatkan ginjal Aryo yang sebelah kiri juga rusak. Jadi Aryo akan mati? Kalau tidak segera mendapatkan donor yang cocok untuk mengganti ginjal yang hilang. Yang membawa Pak Aryo ke sini dua orang, laki-laki dan perempuan. Tapi mereka langsung pergi. Dan kami menangis Pak Aryo. Ciri-ciri orangnya seperti apa, Suster? Yang perempuan rambutnya sebahu, agak ikal, tingginya sekitar 150 cm. Badannya nggak kurus, juga nggak gemuk. Dan yang laki-laki pakai topi, agak kurus, mukanya ada luka ya? Ciri-cirinya kok kayak Revi? Iya, Ami. Suster, apa orangnya seperti ini? Iya, benar. Pokoknya dia itu gak ada habis-habisnya menyakiti keluarga kita. Dok, sabar dok. Ingat kamu itu gak boleh terlalu emosi. Kamu itu kan lagi hamil. Tapi Abi ini sudah kelewatan. Kemarin itu dia baru aja nyulik saya. Sekarang dia itu menyakiti Mas Aryo lagi. Jadi Revi yang membawa Aryo ke rumah sakit ini? Iya Romo. Menurut suster, ciri-ciri orang yang membawa Mas Aryo itu seperti Revi. Dan waktu Rahma itu menunjukkan fotonya Revi, suster itu mengiyakan Romo. Tapi kok ya aneh, yang membutuhkan ginjal Aryo itu Anom. Jadi Romo yakin sekali kalau Anom yang sudah mengambil ginjalnya Aryo. Mungkin saja Pak Anom itu bekerja sama dengan Revi. Ya juga sih. Inaya, yang menelpon kamu itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki Romo. Itu mungkin suaranya Revi, Ami. Coba-coba kamu cek itu nomor teleponnya. Coba saya lihat nomornya, Ami. Ini sih nomor dari telepon umum, Ami. Jadi benar. Dia coba mencelakakan keluarga kita. Itu ngapain juga Revi itu membantu Mas Aryo dan memberitahu kita gimana keberadaannya Mas Aryo? Iya juga itu. Bisa jadi dia itu hanya meneror kita, Rom. Biar kita yang ketakutan. Tapi yang membutuhkan ginjal itu Anom, bukan Revi. Sudahlah, biar urusan ini menjadi urusan Romo aja. Nanti Romo akan lapor sama polisi. Tapi yang jelas sekarang ini, Aryo itu membutuhkan ginjal dengan cepat. Jadi
Jadi Romo minta sama kalian semua untuk melakukan tes kecocokan ginjal. Ya, siapa tahu di antara kita ini ada yang cocok ginjalnya sama Aryo, kalian mau kan? Tapi Romo, mungkin saya yang cocok karena kan saya ini punya Aryo. Ya, mudah-mudahan saja, ya. Tapi untuk berjaga-jaga kita semua lakukan tes kecocokan ginjal itu. Dan bagi siapapun yang cocok ginjalnya, Romo nanti akan berikan 1 miliar. Romo tidak perlu bicara seperti itu. Kita ini kan keluarga, Romo. Romo tidak perlu memberikan hadiah. Kita semua rela untuk menyumbangkan ginjal kita buat Aryo. Romo senang mendengarnya. Kita sebagai keluarga itu masih kompak, ya, masih saling menyayangi. Sudah. Kita berdoa saja untuk Aryo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Engkau yang maha besar. Engkau yang maha kuasa. Di antara seluruh keagungan Engkau, kami ini hanya sebutir pasir di samudra, ya Allah. Kami mohon kepada Engkau atas segala kuasa Engkau.